Halo, assalamualaikum saudaraku. Di video kali ini aku mau masak pisang. Ini pisang dibikin kayak gini enak banget. Teman-teman, ini ada pisang yang udah kematangan. Nah, kita haluskan dulu pisangnya. Nah, ini sudah halus. Lalu tambahkan sedikit garam. Tambahkan juga gula secukupnya. Tambahkan juga minyak secukupnya. Tambahkan terigu. Minyak sedikit aja ya, tambahkan terigu juga sedikit karena ini pisangnya bukan pisang Ambon, jadi ini enggak terlalu lembek. Kalau pisang Ambon lembek kan ya, jadi sedikit aja terigunya, lalu kita kukus. Nah, kalau sudah tutup, lalu sudah matang itu dicek ya, kalau udah enggak nempel berarti itu sudah matang. Nah, dinginkan sebentar. Kalau sudah, kita potong-potong ya seperti ini. Nah, siapkan terigu ya, kasih air sedikit di mangkok buat itunya, buat dilumurinya nanti. Lalu tepung panir ini belah aja, kan aku tebal tadi bikinnya, jadi dibelah dua. Nah, masukkan ke tepung terigu, masukkan ke tepung panir. Nah, ini udah selesai, mari kita goreng. Sekarang mau aku goreng ya, siapkan minyak yang sudah panas di api yang sedang aja, kita goreng sampai matang, sampai warnanya agak kecoklatan. Dibalik, jangan lupa dibalik ya. Ini sudah matang, lalu kita angkat. Sekarang kita coba, ini kering luarnya dan lembut dalamnya. Enak banget. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.